Ya, pemirsa, penentuan 1 Syawal di Indonesia memang kerap diwarnai dengan perbedaan antar ormas Islam. Namun perbedaan ini karena memang ada dua metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan, yaitu metode hisab dan juga rukyat. Lantas, metode manakah yang memang bisa dijadikan sebagai pegangan atau patokan dan juga mungkinkah suatu saat nanti ditemukan sebuah jalan tengah begitu di antara dua metode ini? Kita akan mengupas lebih lanjut terkait dengan penentuan hilal pada sore hari ini. Sudah hadir dua orang narasumber di studio live event untuk sore hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari PBNU sudah ada Pak Mas Dharma Sudi dan juga dari Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Pak Muhammad Siad. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita semua masih menantikan apa hasil sidang isbat untuk hari ini begitu ya, untuk menentukan apakah kita akan merayakan kemenangan di hari Selasa atau memang di hari Rabu. Kalau untuk Muhammadiyah sendiri sudah menentukan ya Pak ya, satu Syawal adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 ini. Metode apa yang digunakan sebenarnya? Jadi kalau di Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan pendekatan wujudul hilal. Karena itulah basis utamanya adalah pada penghitungan. Jadi Muhammadiyah jauh sebelum dimulai Ramadan sudah menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Secara langsung sudah ditentukan ya? Secara langsung sudah ditentukan, bahkan nanti dengan apa itu Idul Adha-nya juga sudah ditentukan. Itulah salah satu dari apa itu metode hisab ini memungkinkan untuk melakukan dalam konteks untuk itu. Dan kenapa kita menentukan misalkan Muhammadiyah jatuh pada 1 Syawal jatuh pada tanggal bertepatan dengan tanggal 6 Juli nanti atau hari Rabu itu karena malam ini yang sekarang sedang dilakukan rapat isbat itu bahwa posisi hilal atau bulan muda itu adalah terjadinya istimewa antara matahari dan bulan itu adalah ba'da ghurubi syamsi jam 18.15. Jadi maghrib sudah selesai, maka inilah yang kemudian akhirnya istiqmal untuk bulan Ramadan 30 hari sehingga besok lusanya baru ditentukan. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah berdasarkan perhitungan sehingga telah menentukan satu Syawalnya insya Allah akan jatuh pada apa itu hari Rabu tanggal bertepatan dengan tanggal 6 Juli yang besok lusa itu. Oke, artinya dari jauh waktu tersebut sudah bisa ketahuan dan sudah bisa kelihatan begitu Pak ya dengan metode tersebut begitu ya. Nah, kita juga sampai dengan saat ini masih menantikan sebenarnya dari pemerintah sendiri akan menentukan lebaran ini di hari Selasa atau memang di hari Rabu. Pak Masdar, kalau Anda melihat, tadi kita sudah sempat menyapa rekan-rekan kita yang ada di Gresik, kemudian di Makassar juga, hilal memang belum tampak begitu. Lalu kira-kira nanti dari hasil pemerintah itu sendiri, kalau dari Anda sendiri melihatnya, apakah memang kita kan Selasa atau Rabu sih Pak? Saya ngikut aja. Ngikut dari apa kata dari Kementerian Agama ya? Kira-kira kalau dari sisi metodenya sendiri, apa sih Pak yang paling ideal untuk kita bisa menentukan hilal itu sendiri? Ya sebenarnya sudah sama-sama tahu lah ya. Mungkin karena ada patokan yang agak berbeda, ada yang berpatokan pada wujudul hilal, adanya hilal itu, ada yang berpatokan pada ru'yatul hilal. Jadi meskipun wujud tapi kalau belum bisa di ru'yah itu belum kelihatan juga. Mungkin karena terutama yang pegang pada ru'yatul hilal, saya kira eno lebih situ. Sumuli ru'yatih waftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah atau lebaranlah karena melihatnya. Jadi kenapa bukan NU lain. Lebih memilih metode itu Pak? Iya, ya karena bunyi hadisnya begitu, itu aja. Jadi itu yang menjadi dasar penekanannya begitu ya? Sudah ada tapi belum bisa diru'yah, itu belum. Boleh ya, disampaikan aja kembali kepada pemirsa ini sebagai pengingat saja begitu ya, dengan dua metode yang kita punya sebenarnya. Selalu ada setiap tahun dan selalu hadir setiap tahun, muncul sebagai sebuah perbedaan tapi tidak mengurangi begitu ya kekhusyukan kita untuk menjalankan puasa dan juga menempuh hari kemenangan untuk nantinya. Boleh disampaikan kembali kepada pemirsa? Ya, pada prinsipnya sebenarnya kedua-duanya kan meyakini kebenarannya. Dan saya kira dalam banyak momen kita juga bisa ketemu. Dan sesungguhnya juga bisa diusahakan untuk bisa ketemu antara dua mazhab tadi itu. Dan saya kira seringkali terjadi ada persamaan. Tapi kalau ada perbedaan kan juga sebenarnya nggak apa-apa, biar lebarannya lebih lama kan.
dua hari daripada sehari kan mending dua hari kan. Itu aja kok repot. Jadi silaturahminya lebih panjang gitu ya. Oke, tapi kalau dari Muhammadiyah sendiri, Pak Pak Ziyad, kalau boleh dikatakan pada saat penentuan di awal gitu ya, menentukan awal Ramadan, kemudian menentukan satu Syawal itu juga dilakukan di beberapa titik sebenarnya untuk pengamatan itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tidak lagi menggunakan berapa titik, tapi berdasarkan perhitungan astronominya. Hanya perhitungan saja perhitungan begitu astronomi. Ya? Karena misalkan, jadi sesungguhnya ini adalah sama-sama ada dalilnya, isyaratnya bersumber pada Quran, misalkan Muhammadiyah dengan surat Yunus ayat 5-nya, kemudian surat Yasin juga gitu. Jadi kemudian hadis tadi yang dibaca pakai master juga sama bertumbuh pada di situ. Bedanya Muhammadiyah membaca misalkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, ru'ya di situ difahami oleh Muhammadiyah adalah ru'ya bil ilmi, dengan ilmu. Kenapa konteks misalkan dengan ilmu? Karena ada ilat yang menjadikan ada hadis Nabi bahwa kami adalah umat kaum yang apa itu yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, karena itulah tidak bisa menghitung. Jadi inilah yang menjadi ilat atau penyebab terjadinya hukum tadi itu, sehingga di Muhammadiyah melihat bahwa perkembangan teknologi kita luar biasa, perkembangan ilmu pengetahuan astronomi luar biasa, maka kemudian inilah yang kemudian dijadikan argumentasi sebagai hujah dalil bahwa kemudian menggunakan metode hisab. Jadi sama-sama sesungguhnya ada titik temu tadi. Jadi karena itu kita tidak lagi bertumpu pada di mana letak melihat, karena bukan melihat. Jadi melihat kita adalah dengan bil ilmi, dengan ilmu tadi itu. Artinya tidak ada perbedaan signifikan begitu dari hasil yang nantinya akan diperoleh begitu, walaupun dengan melihat langsung atau juga dengan metode penghitungan. Jadi sesungguhnya nanti mungkin pada tingkatan begini, kalau misalkan di Kementerian Agama ada berdasarkan kesepakatan ulama BIMS, misalkan ada penentuan bahwa posisi hilal ini di mana, apakah di bawah 2 derajat posisinya atau di atasnya. Yang seringkali menjadi ikhtilaf itu adalah ketika posisi ini adalah berada di bawah 2 derajat. Lah bagi pandangan Muhammadiyah dengan pendekatan wujudul hilal ini, maka tidak lagi melihat berapa posisinya tadi itu. Asalkan sudah terjadi ijtima', pertemuan antara matahari dan bulan, maka berarti itu besoknya sudah masuk dalam tanggal. Dengan catatan pertemuan tadi, istimewanya tadi adalah qoblal ghurubi syamsi, sebelum matahari terbenam. Lah misalkan pada malam hari ini, dan saya kira semua ahli hisab misalkan di BPN juga sudah melansir sebelumnya, pertemuan istimewanya itu adalah ba'dal ghurub, setelah terbenam berarti maghrib, maka ya kemungkinan besar bahkan untuk bisa mengatakan ya insya Allah kita tahun ini akan berada sama. Itulah indahnya saya kira dari khazanah metodologi kita. Kita berpuasa di hari yang sama, nanti kita menuju hari kemenangan juga harinya yang sama begitu ya. Harapannya sih pasti seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa terkait dengan metode yang digunakan di Indonesia untuk menentukan hari raya kemenangan. Tentu saja nanti kita juga akan bergabung di Kementerian Agama untuk melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan untuk sidang isbat pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, live event segera kembali.